Wait. Guys, yang barusan kalian dengar itu aku setahun yang lalu, guys. Dan ini suara aku setahun kemudian. Gimana? Lebih ganteng kan? Enggak. Hah? Lu cuma? Enggak. Ya udahlah guys, pokoknya jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu bisa bikin aku jadi lebih semangat upload video lagi. Dan jangan lupa klik notification. Oke? Okay. Oh iya guys, dan sorry kalau aku udah lama banget gak upload. Aku tahun ini paling dikit upload. Jadi sorry banget ya guys. Pokoknya aku bakal lebih aktif lagi. Oke? Okay? Nah guys, aku baru lihat di YouTube. Kalau yang baru subscribe aku cuma 43%. Dan 56% yang lagi, semua belum subscribe. Jadi maksud kalian tuh bikin aku sedih gitu, ha? Jadi bikin aku sedih. Pokoknya kalian tinggal subscribe, jadi aku bisa lebih lanjut bikin video, lebih semangat. Oke, lanjut videonya. Siapa sih? Apa sih, Mas? Tunggu ke jalan aja, lihat depan dong. Ini lihat depan, kamu lihat kemana? Eh, ini bukannya ini ya? Pantai Halilintar bukan? Bukan, Mas. Oh iya nih. Bukan. Iya nih, Pantai Halilintar. Yang 3 tahun, channelnya belum upload video. Tuh, copot kan? Buka, Mas. Masih bilang apa? 3 tahun belum upload video lagi. 3 tahun. Apa? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Tapi 3 tahun deh. Sampai itu udah banyak. Saya dari mana? Sarang laba-laba. Mas, tahu saya dari mana? Saya udah tutup kayak gini. Ini udah 3 bulan orang enggak ketemu saya. Itu Mas Tumin. Ada koran bekas tadi lihat gambarnya kayak gini. Itu Mas. Mana korannya? Udah sobek. Udah sobek. Dipakai buat sholat Jumat. Buat bungkus nasi uduk. Masih nyuruh saya bikin konten. Okay. Udah Mas, saya udah cukup. Saya udah stres harus bikin konten. Iya kan? Udah itu tanda harus bikin konten. Kalau sendalnya. Iya Mas. Cepat. Udah habis nih duit. Heeh. Ini buat benerin itu lah. Buat benerin ini enggak ada duit lagi saya, Mas. Keren banget. Kalian pasti kangen kan? Iya kan? Tunggu sebelum itu, guys, tolong. Ini aku udah robek, bantu aku bisa beli sendal lagi, guys. Jadi langsung ke bawah subscribe. Dan yang suka merch aku langsung aja link di bawah, right merch ini. Oke, guys. Ih, bagus banget pokoknya hoodie tuh. Hoodie terlembut, tahan air, tahan api, tahan gempa, tahan tsunami. Tahan banting. Dan jangan lupa subscribe karena biar kita menuju 10 juta subscriber, guys. Tapi sudah dekat ini 7 juta. Oke. Okay. Aduh. Kelihatan enggak? Sini. Hai, guys. Masya Allah, guys. Aduh, udah lama banget gila enggak upload. Kembali lagi. Udah, aku udah enggak tahu pengen ngomong apa karena aku udah lama banget enggak bikin konten. Gimana sih biasanya kalau pembukaan tuh gimana? Opening. Bro. Oh iya. Braps. Dari pinggir dong, mau gini. Biar kayak channel kita. Braps squad. Jadi hari ini kita pengen ngeprank lagi, guys. Udah lama banget nih. Prank orang itu. Enggak, orang itu udah kedengeran nih tadi kita ngomong, Bang. Udah enggak usah prank dia enggak menarik. Enggak ada reaksi juga nanti. Pokoknya nanti kita pengen ngeprank. Kita udah lama banget enggak ngeprank. Terakhir kita ngeprank itu ngeprank botak gitu. Dan sekarang aku lagi ide lagi prank. Aku pengen ngeprank kakak-kakak dan abang-abang aku. Dan lagi ide aku. Jadi dulu kan aku pernah bikin tuh prank curi HP seluruh anak di lantai. Udah. Mem, lihat Clarice kayak gini yang kosong enggak? Kemarin udah ada yang sold out deh, jadi udah kosong. Mana ya? Tuh. Kita ngapain ya? Main HP mulu. Main HP mulu. Dan sekarang aku pengen ngeprank lagi mereka. Di rumah ini tuh guys, udah gak ada. Ngomong-ngomong sosial gitu udah gak ada, Bang. Udah gak ada tuh, halo ade, halo kakak, itu udah gak ada. Udah gak ada kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah. Bang. Ade. Sehat-sehat. Gitu guys, oh yang niat video ini tuh aku pengen curi-curi HP mereka semua. Dan aku bakal kumpulin. Dan aku bakal mencoba untuk mereka gak pakai HP untuk sehari. Karena mereka udah hampir siapa nih, jadi HP, dikit-dikit HP. Udah terlalu adik gitu sama HP. Pokoknya aku pengen sembunyiin dia sampai sehari. Minimal 3 jam lah. Jadi kita hari ini pengen ngeprank alias ngebantu mereka aja. Intinya kan kita ngebantu kan. Kita gak boleh ngeprank-ngeprank gitu. Boleh ngeprank, tapi kita ngeprank intinya ngebantu juga. Kita bakal ambil HP Kasopo, HP Bangsa Aji, HP Kajida, HP Kaya, HP Muntas, Soleha, semua bakal kita ambil. Tapi Bang, kita yang susah ini, ambil HP salah satunya gimana? Kayaknya orang itu. Ya kita harus ambil. Udah lah, masa orang itu mulu? Cinta banget sama orang itu. Ketinggalan. Ketinggalan. HP. Yuk, kita ambil. Rusak semua Bang barangnya. Kenapa dibandingin? Aduh, sulit. Wah, kita bakal kumpulin di kotak itu, guys. Jadi ceritanya, ini Bang Sai. Ini HP-nya. Bang Sai baru aja dapat handphone baru, guys. Tapi gimana reaksi dia kalau kita ambil handphone baru? Siap? Siap. Kita udah dapet dia, ya. Sekarang kita pengen mulai prank-nya. Ini kita sembunyiin dulu kamera. Let's go.
place to get that working down the same angle. Like if my shoulder's out here, there's not much I can do to shallow it out. My shoulder's going to be too far gone in either of those scenarios. So get the shoulders working first, turning more under, this elbow out, this elbow in. Lihat tuh bobo dulu ya. Oke, kita dapat punya Kaya. Jadi Kaya lagi makan. Dan aku nanya-nanya, dia tuh kalau udah makan dia fokus banget. Untung aja dia lagi lihat kaca. Oke, kita masukin kotak. Yes, HP pertama. Oke, sekarang kita pengen ambil punya Bang Sai. Ketiga. Nah sekarang ambil punyanya Kak Cida. Kak Cida lagi masak, kita ambil. Kita ambil. Dapat. Sekarang kita ngapur gantung HP dari bawah sini. HP ke 3. Lanjut. A few moments later. Bang Sai tidur guys. Literally ini aku pengen banget biar sukses, biar gak ada tahuan semuanya. Tidur guys. iPhone 12. Sini. Oh, oke, jadi kita pengen review iPhone 12. Gak usah. Apaan sih tuh? iPhone 12. Ya tau, gak perlu juga kayak itu goyang-goyang. Kita spray. Oh, oke okay. Oke. Empat HP. Let's go. Sekarang siapa? Soleha. Oke, okay, kita ambil Soleha. Let's go. Solehanya lagi gambar guys. Sumpah, tadi ambil tuh. Tuh, tadi dia lagi gambar. Fokus buat gambar. Tadi kirain aku bakal ketangkep kan. Aku sebelah dia kan. HP ke 5 ya? Lima apa 6 sih? Bang Sai, Kak Cida, Kak Iya, Kak Tan, Soleha. Tinggal Kak Soa, Kak Fatih, Muntas. Udah. Ya pokoknya Bang Sai belum nyari, Kak Cida masih masak, Soleha masih gambar, dan Kak Tan tidur. Oke, kita harus secepat mungkin ambil semua HP. Kan kita pengen ambil punya Kak Soa ya? Kak Soa atau Kak Fatih. So guys. Oke guys, jadi tadi tuh Muntas HP-nya tuh di laptop. Dia lagi main HP, aku lagi ambil HP. Muntas lagi laptop guys. Padahal mudah banget soalnya aku ambil dari laptop. Tapi tiba-tiba sekarang dia lagi main basket. Dia lebih susah guys, handphone dia ditaruh ke sebelah meja. Aku punya ide, gue ceritanya main sama Muntas. Jadi aku dulu ambil perhatiannya. Mari ambil, oke, okay, siap. Jadi aku duluan. Terus. Susah malah. A few moments later. Kalau mau lanjut aja main. Oke. Muntas sama Soleh HP-nya hampir sama, guys. Nih, langsung ini. HP nomor 6.
mulai capek. Tapi semoga dengan konten ini mereka semua bisa nyadar. Kalau aku lagi ngomong itu mereka nggak main HP. Oke, lanjut terus. Yes. Ih, kira aku kasih apa kalau nggak susah banget soal di kamar. Yes. 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 Nyuri HP orang susah juga ya. Ini HP-nya kita masukin. Case-nya lucu banget. Oke, kita lihat. Jadi ini case-nya, dia kayak bisa main game gitu di belakangnya. Kita hidupin. Atur hidup. Sekarang kita bisa main deh. Udah, tabrakin, 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 tabrakin ya. Ya, ya. Oke, ambil mana dulu, guys? Ini. Yes. Mati, 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 mati. Mati, mati, mati. Mati. Tetris. Oke, okay guys, yang ketiga kalau hati mau tidur kita pengen ambil. Dari tadi sih guys, udah dari pertama sampai sekarang itu udah banyak banget yang nanya HP mana, HP mana, tapi kita udah sukses ambil 8 HP guys. Sekarang udah setengah jam, yang lain udah pada berisik buat nyari HP guys. Jadi sekarang kita bakal terus sampai lama, oke, kita bakal tahan terus. Oh, udah banyak banget yang miss call juga, jadi kita akan tahan terus sampai selama-lamanya guys. Ini tahan terus sampai mereka ketahuan. Kita target 24 jam, tapi kita gak tahu nih mereka bakal ketemu apa enggak, bakal ketahuan mereka udah gila banget tadi ya. Pokoknya ikutin kita terus ya guys. Ini sih guys, satu. Ini buat besoknya gila. Lihat udah di miss call guys, gila. Gitu-gitu udah kumpulin HP. Ade, lihat HP aku enggak? Guys, ada yang lihat HP selain enggak? Kenapa kita kompak banget sih? Tapi ada yang mana?